Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri, termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yessica Kumala alias Yessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun.